Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat. Grand opening dari Audi Coffee and E3, tepatnya di daerah Jalan Raya di GDC, seberangnya Lotus Resident. Jayadi di podcast Info Viral Today melaporkan dan oke, saksikan acara-acaranya ya. Oke. Selamat ya untuk Audi Coffee dan E3. Siap dengan Mbak siapa? Oke okay, ya, oke. Okay. Ini berarti namanya apa nih? Itrinya. Kenapa? Nama tempatnya. Oke, okay, berarti hari ini pagi ini adalah persiapan untuk peresmian pembukaan oleh Pak Wali Kota ya. Dan sedang menunggu Pak Wali. Oke okay, deh. Harap-harap cuma sampai deg-degan ya. Oke, berharap semuanya lancar dan usahanya semakin berkembang ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali podcast Info Viral Today hari ini spesial datang ke Owi Coffee and Battery. E3 ya, grand opening. Dan pemiliknya adalah Pak Zamrowi. Selamat Pak. Dan gimana Pak untuk persiapan hari ini dan harapan-harapan kedepannya Pak? Menciptakan lapangan pekerjaan yang kebetulan memang passionnya di kopi ya, so yang mudah-mudahan dengan grand opening ini kopi kafe Netri ini menjadi salah satu tempat bagi warga Depok untuk kopi atau pokok barang. Terima kasih Pak Jai. Oke, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Bunda. Thank you.
MD. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Depok, Cintika. Yang kami hormati Ibu Gendang Gunati selaku anggota DPRD Kota Depok Komisi B. Yang kami hormati Founder OI dan ITRI, Bapak Dr. Damrowi MSI. Yang terhormat masing-masing kepala organisasi perangkat daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Pembukaan marilah kita sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Wayu Tastanto disilakan. Syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bunda Eli Farida selaku Ketua DPR Nasdem, Ketua PKK juga, Bunda Literasi juga Ibu Nay. Jabatan beliau adalah banyak, penuh dengan kesibukan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bunda berkenan hadir pada grand opening Holy Cafe and Eatery pada pagi hari ini. Terima kasih Bunda. Yang sama-sama kita hormati juga Umi Eci Mariati Sari, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Imam, sahabat saya. Memanggilkan Bunda Depok, Pak Sekda adalah sahabat saya, adik kelas saya di SPBD-nya. Terima kasih Cintika sudah pernah hadir. Yang sama-sama kita hormati Bu Enda, sahabat 4 tahun di Dewan. Beliau anggota Dewan, saya sekwan ya Bu ya. Bukan anggota Dewan, tapi sebagai sekwan. Yang sehari-hari menemani dan melayani anggota Dewan selama 4 tahun lah kurang lebihnya. Terima kasih Bu Enda berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati juga perwakilan dari perbankan dan dari BNI. Terima kasih Bu, berkenan hadir dari BNI. Terima kasih Pak, berkenan hadir. Kemudian dari BCA, dari BJB, Bu Kori tadi dan temannya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ada Pak Eko Pak, yang punya BJB Pak. Ya, Pak Eko ya. Terima kasih Pak Eko sudah berkenan hadir. Biasa sering rapat dengan BJB mengelola masa ya rektor ya berkali ya sudah masih banyak kegiatannya. Kemudian yang kami hormati juga dari teman-teman dari Mall Depok ya, ada dari Margo City Pandaru ya, kemudian dari TSM ya Bu Para tadi, dan saya nggak lihat lagi ada dari mall yang lain mungkin Bu Kopodokia ya. Kemudian juga saya lihat tadi berarti ada Pak Ubay, ya. Lilin masih nyala Pak? Masih. Ya. Masih jawara kan? Iya, ada Pak Ubay juga yang sering saya tanyain, minta pendapat ketika akan memulai membangun ini. Kemudian teman-teman juga dari DCW, dari Fashion, dari Craft, dan saya nggak lupa dari satu persatu. Iya Pak, kami Pak. Ya, saya ya, dari IPMI ya, Bocah dan Budona ya yang sudah hadir, terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada yang belum disebutkan satu persatu, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili founder OWI KPN Negeri, jadi saya harus perkenalkan founder yang lain, ada istri saya nih, Kania Budika, berdiri Bu. Kemudian anak pertama saya ini yang mengurus legalnya, perizinan, beliau semua yang mengurus Niken sama Niken Estimia. Kemudian si bungsu ada di dalam sana, dan Muhammad Redhat Palmaneza ya. Beliau yang terjun langsung ngebar katanya ya. Tidurnya nggak di sini Bu Wali ya, nggak bisa. Sudah kemarin bawa tas pindah ke sini katanya, jadi kita ke sini. Dan terakhir ini ada manajer kita Pak Arif ya, ini beliau kita culik dari coffee shop ternama di Timur Tengah ya. Beliau manajer di tujuh negara, manajer di
coffee shop yang membawahi 7 negara. Dan saya mau perkenalkan juga salah satu barista kita, Obi, kemarin juara Battle Art ya di OIKP ya, di juara satu Bunda Eli ya. Orang Depok Bunda Eli ya. Melawan berapa kemarin Obi? Lawannya berapa orang kemarin? 32 orang dari berbagai daerah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan ibu semua. Kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mewujudkan mimpi lama kami ya. Ada Budiana, terima kasih Budiana. Ketika saya bercerita di kantor, Budiana langsung mengambil pensil, coret-coret, jadilah bangunan ini ya. Terima kasih ya Budiana. Kemudian juga yang paling capek ini Pak Mei. Terima kasih Pak Mei. Jadi ya, Pak Mei keren. Jadi Bunda Eli, semua teman saya di kantor, kalau saya curhat mereka merespon sehingga ini bisa terwujud. Dan teman saya yang lain juga yang saya tidak sebutkan satu persatu. Bunda Eli yang kami hormati, ini coffee shop ini adalah mimpi lama kami. Mimpinya lama banget Bu Eli. Jadi cuma baru sadarnya 2 tahun ini. Jadi ini tanah kami beli pada saat jadi lurah dulu kembali di sini. Wow. Jadi teman saya menggantikan mertuanya Cing Ika jadi lurah di sini. Dan inilah satu-satunya kenang-kenangan saat menjadi lurah. Dan enak kalau orang datang, Pak Lurah saya beli aja tanahnya. Enggak, saya mau buat kopi shop nanti buat warung kopi saya bilang dulu menjelang pensiun. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semua, orang bilang ucapan adalah doa, doa menjadi kenyataan. Amin. Ya. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak-pihak yang sudah membantu. Ya, Bunda Eli, kami juga laporkan bahwa kami bekerja sama mengajar berbagai komunitas juga. Ya, kami sudah mulai menerima produk-produk dari UKM Kota Depok. Ya. Salah satunya ada cireng, ada singkong juga, ada pepe ya yang bagi proses, dan mungkin juga akan ada lagi produk-produk UKM yang akan kita seleksi, kita akan kurasi, akan kita pasarkan di sini ya. Nah, kami juga bekerja sama juga dengan komunitas sepeda Bunda. Jadi kalau Bunda lewat pagi-pagi sudah rame jam 7, nah itu adalah warga ibu ya, warga Depok yang mencari sehat, dan jam 7 pagi mereka sekedar sarapan di sini. Kami juga bekerja sama dengan komunitas anggur Depok Bu ya. Jadi kami di depan sini sudah menanam pohon anggur, sudah berkomitmen dengan mereka. Kami ingin membantu agar pohon anggur semakin digemari di Depok untuk dimanfaatkan sebagai tanaman pekarangan. Dan mereka punya kewajiban menjadikan ini sampai berbuah Bunda Eli ya. Sampai berbuah baru menjadi contoh, mudah-mudahan bisa diikuti oleh ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain yang ingin menanam anggur. Anggurnya manis Bunda, karena persis sama dengan yang ada di luar negeri ya. Jadi bibit-bibit yang ada di luar negeri gak tahu caranya bagaimana mereka bawa ke Indonesia. Sudah berapa ratus jenis sudah ada di Indonesia, hampir semuanya ada ya. Dan rasanya manis, cuman dia memang harus dipelihara oleh yang ahli. Karena itu saya bekerja sama dengan mereka. Dan pada kesempatan ini juga mohon Bunda Eli dan Umi ke depan untuk diberikan bibit anggur secara simbolis dari komunitas Bunda. Mohon Bunda dan Umi berkenan, Bunda dan Ibu Wakil. Nah, ini saya perkenalkan, ini dari komunitas anggur Depok Bunda. Silakan. Ini varian Jupiter. Jupiter ini artinya dari USA Ibu. Ini sangat genjah, mudah dibuangkan dan sudah aktif di tanah Indonesia. Untuk anggur memang harus butuh panas Ibu. Ya, minimal 6-8 jam. Jadi dua,
buat Ibu Wakil Wali Kota buat ini. Yang ini jenisnya Ninel. Ninel ini dari Ukraina. Ya sebetulnya ini pendamunya namanya Lenin, tapi dibuat jadi Ninel. Ini pun sangat kejar. Buahnya merah mirip red velvet yang di pasar di Indonesia. Ya. Ini juga sangat kejar dan mudah dikeluarkan. Jupiter dari hitam ke kehitaman, gitu ya. Hitam merah ke hitam. Paris good. Dan pusing, kita pasti pengen bahagia. Iya kan? Ya udah, kita datang ke apa? Kafe Ori Fitri yang ada di sini itu bukan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah, wa badzalika alhamdulillah. Saya mematurkan dan mengucapkan alhamdulillah 3 kali karena hari ini satu momen yang bahagia di Jumat Berkah. Saya diundang dan menyaksikan betapa perjuangan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Zamrawi dan keluarga. Tapi ini luar biasa, saya melihat sederhana, tapi juga desainnya cakep. Dan banyak hal yang saya juga terkagum-kagum. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi dan sukses menjadi apa yang menjadi cita-cita. Salam serta salawat semoga tercurah terlimpah untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajarkan kepada kita dari sekian banyak penghasilan 99 itu dari usaha seperti yang dilakukan seperti sekarang ini adalah lewat satu upaya yang dikerjakan ya dengan melakukan satu kerja-kerja besar dengan bisnis, katakanlah ya, berbisnis dan berusaha. Maka hari ini saya ingin mengaturkan terima kasih dan sekaligus mengucapkan selamat barakallahu fikum kepada Mbak Zamrawi, Bu Kania dan anak-anak dan keluarga semuanya juga yang hadir di sini dari bank-bank yang ada, BJB, BRI yang tidak saya sebutkan satu persatu serta keterwakilan dari beberapa OPD yang ada dari Pemkot karena kita mengenal Pak Zam ini humble orangnya ya dan dekat gitu ya. Saya juga merasa bahwa begitu kenal beliau kayaknya kok asik gitu ya, tektokan dalam beberapa hal padahal baru belakangan aja ketika di daging. Begitupun juga yang hadir di sini saya bersama Abu Wakil, Ibu Sekda dan semua sahabat-sahabat saya termasuk Bu Enda. Sekali lagi kayaknya kalau nyebutin satu persatu saya nanti habis waktunya. Nah, satu hal yang kemudian kita bisa menyaksikan ya. Sebuah usaha enggak simsalabim kan ya. Jadi satu usaha yang kemudian menjadi mimpi-mimpi indah yang sebelumnya kayaknya udah sempat terlewat. Tapi ngobrol sama bukannya satu momentum ternyata pandemi ini ya lewat sang anak yang kemudian menggerakkan. Jadi ternyata punya peluang-peluang untuk melakukan sesuatu. Jadi berapa lama nih prosesnya? 2 tahun gitu. Tepuk tangan dong. 2 tahun ini kemudian berdirilah gedung ini, tempat ini yang tentunya tidak semata-mata dari Pak Zamrawi dengan berbagai impian dan mimpinya. Kami pun sebagai Pemkot Depok dan kemudian saya sebagai Ketua Dekra Nasda berharap mudah-mudahan semakin berkah dengan berbagai aktivitas yang sifatnya edukatif Pak. Jadi nanti mungkin ada workshop-workshop apa yang dilakukan di sini untuk menunjang dan membantu berbagai hal hingga
ini akan menjadi apa ya, pertama kali yang memberikan satu sinar bagi tumbuhnya perkembangan UMKM yang kebetulan sekarang lekat Bapak sebagai kepala dinas Disdagin gitu ya, dinas perdagangan dan industri. Mudah-mudahan ini akan menjadi daya tarik kan, kalau pinternya orang bisnis kan gitu kan, jadi kegiatan itu pastilah nggak akan mungkin gitu. Makanya komunitas-komunitas nanti juga ada yang nongkrong di sini, nggak akan, enggak lah, pasti ngopi itu kan udah sekarang udah menjadi tren anak muda juga ya. Jadi selamat kemarin juga, siapa namanya anak lupa tadi nggak ada? Renhat ya. 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 Kemarin ikut juga barista katanya masuk. Ya, 8 besar ya. Yang juaranya top banget gitu. Nah ini pada hari ini kita bersama-sama memberikan doa restu, dukungan sebagai sebuah proses cita-cita yang baik harus didukung dengan satu hal yang baik sehingga kita pun juga akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sekali lagi selamat ya, keripik kentang pisang kepok cakep dibawa dari kota nakal, sengaja datang Bunda Eli, istri dan kesayangan Bapak Wali Kota Depok, asik dan bahagia umum Bapak Sabir, Bapak Ibu hadirin tercinta. Amin. Jadi insya Allah mudah-mudahan di sini pun akan berkembang nilai-nilai yang membawa kebaikan Pak. Karena prinsip loving ya, cinta ini akan menjadi satu muara. Sampai sekarang kita bisa berdiri, bisa eksis, bisa survive, itu juga modal cinta. Cinta. Iya, cinta. Cinta. Jadi bukanlah. Loving ini adalah yang kemudian menjadi jalinan kita untuk semakin baik karena di dalamnya ada fair. Satu pola keterbukaan, komunikasi yang baik. Yang kedua adalah care, ya. Satu kepedulian, berbagi, memberi, ya. Nah ini pun mungkin nanti akan jadi ajang banyaklah hal-hal yang positif, ya. Yang ketiga adalah sharing. Nanti yang saya maksud, nilai-nilai edukasi ini akan memberikan satu nilai manfaat yang keberkahan akan terus mengalir dan mudah-mudahan sebagai salah satu contoh seorang anak muda memiliki semangat gitu, mudah-mudahan ini menjadi inspiring buat anak-anak muda yang lainnya sebagaimana yang kita harapkan startup untuk anak-anak Depok pun bisa melaju dan berkembang. Sekali lagi selamat untuk Owi Cafe Owi and Fitri. Fitri ya. Jadi kita juga mengharapkan mudah-mudahan semuanya akan proses berjalan lancar dengan amin amin amin. Barokallah. Sekali lagi selamat. Saya mengaturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari sini ya. Alhamdulillah. Pak Supomo sehat. Alhamdulillah. Oh ya Allah.
lemah dia bukannya. Bunda. Selamat ya, Cai. Oh, selamat, alhamdulillah. Terima kasih, selamat. Oh, kementerian. Dari kementerian. Selamat ya, selamat. Selamat Oke, selamat ya. Oke. Terima kasih. Liputan. Liputan sudah. Oke, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Oke, kita sudah hadir sini. Kita mulai.